Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin menggelar buka puasa bersama pada Kamis 28 Maret kemarin. Namun tak semua menteri hadir, termasuk dari PDIP, PKB, dan Nasdem. Menteri Abdullah Anwar Anas menegaskan ketidakhadiran dua menteri asal PDI Perjuangan, yakni Mensos Tri Risma Hari ini dan Menkumham Yasona Lauli, bukan karena masalah politik. Selain itu, menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa juga tidak hadir, yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Menkominfo yang juga Ketum Projo, Budi Ari menyebut, para menteri yang tidak hadir dalam acara buka puasa bersama sudah memberikan laporan kepada Presiden Jokowi, sehingga ia meminta agar persoalan tersebut tidak diperpanjang.